Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal haflah haflatan mubarakah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatina wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, azza man qana'a wa dalla man tama'a. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam syairnya mengatakan, sesungguhnya qanaat adalah pembendaharaan yang tidak akan pernah hilang. Maka carilah, tentu kamu akan memperoleh petunjuk dalam kehidupan yang fana ini. Dan hiduplah dengan qanaat tanpa rakus dan tamak. Maka kamu akan terpuji tinggi derajat dan martabat. Syair ini memberi inspirasi bagi kita di tengah-tengah gaya hidup materialisme dan sekaligus sebagai jawaban bahwa qanaat merupakan jalan terbaik dalam menyikapi harta yang dititipkan kepada kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikuti mengamalkan jiwa qanaat. Hadirin rahimakumullah, mengupas lebih lanjut tentang dituntutnya kita untuk menjadi pribadi qanaat, setidaknya ada tiga hal yang menjadi landasan hal tersebut. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang yang membadirkan hartanya itu adalah saudara setan, dan setan itu amat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat di atas diterangkan seorang pribadi qanaat adalah orang yang tidak menghambur-hamburkan hartanya, dengan kata lain bisa menempatkan harta pada tempatnya. Ketika dia kaya, tidaklah menjadi takabur atas kekayaannya. Begitu pula ketika dia miskin, tidaklah menjadi kubur atas kemiskinannya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza man qana'a wa dalla man tama'a. Yang artinya, sangat mulia orang yang merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, dan sangat lahina orang yang mengharapkan harta orang lain. Esensinya, barometer kemuliaan seseorang diukur dari sebesar mana rasa syukurnya, diantaranya dengan bentuk hidup qanaat. Demikian pula kehinaanlah labelnya bagi orang yang tamak dan rakus terhadap harta orang lain. Yang ketiga, sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, bahagialah orang yang selalu ingat hari akhir dan beramal untuk perhitungan akhirat, sementara ia ridho sepenuhnya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau pula, qanaat adalah harta yang tidak akan ada habis.